I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Sudah hampir satu tahun, timnas senior Indonesia tak melakukan pertandingan. Selama ini, PSSI nampak lebih serius untuk mempersiapkan timnas U19 dan U23 dalam beberapa kali agenda training camp. Bila kita tengok ke belakang lagi, match terakhir yang dilakukan oleh timnas senior adalah saat mereka berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam periode tersebut, Indonesia menuai hasil 4 kali kekalahan beruntun. Kekalahan terakhir adalah saat melawan Vietnam. Dan tim Garuda dipaksa untuk tunduk skor 3-1. Satu-satunya gol diciptakan oleh anak-anak Garuda datang dari seorang Irfan Bahdim. Irfan melosakkan bola ke dalam gawang Vietnam, manfaatkan umpan Rico Simanjuntak. Rico, Johor Chokaku, Indonesia. Bola sutang, hidup. Ini adalah bola bàn thắng chiến thắng tỷ số cho các cầu thủ Indonesia. Và lập công của cầu thủ mới vào sân, Irfan. Dan gol itu pun kini menjadi gol terakhir yang diciptakan oleh timnas senior Indonesia. Pada saat itu, timnas Indonesia yang dilatih oleh seorang Simon McManamy menjadi bulan-bulanan pendukung timnas. Pada waktu itu, supporter timnas Indonesia meminta Simon McManamy mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Sebaliknya, pelatih asal Skotlandia itu malah menyebut supporter juga berpengaruh terhadap hasil buruk itu. Pelatih asal Skotlandia itu mengungkit ulas supporter timnas Indonesia yang menyerang supporter Malaysia dalam pertemuan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September lalu. Momen tersebut menunjukkan bahwa supporter timnas Indonesia belum siap melihat kesayangannya lolos ke Piala Dunia. Nah, gimana? Menarik kan? Makanya terus pantengin Timnas TV supaya kalian tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.